Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Baik, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengonkan ECB ya, khususnya buat yang masih pemula, yang belum tahu mungkin ya, bagaimana cara mengonkan ECB ya. Jadi sekarang ini kondisinya off ya teman ya, bisa dilihat di situ. Kalau dalam posisi on dia seperti ini teman. Nah ini on ya. Ini yang incoming 3000 ampere. Sedangkan ini untuk bebannya dibagi menjadi dua ya. Yang 3000 itu dibagi dua, ada 1600. Yang satu lagi sana 1600 juga. Nah sekarang posisinya masih load separuh ya. Jadi karena low voltage, sekarang saya mau masuk untuk satu set lagi karena tadi voltasenya drop, sekarang sudah mungkin sudah bisa masuk ya. Sekarang load separuh adalah 429 volt. Sekarang saya akan masuk ya teman ya. Caranya begini, ini tarik keluar dulu engkolnya, kemudian ke sini ya, baru di engkol. Tadi itu agak sedikit lulus ya, karena mekanikalnya mungkin minta diservis. Ya, sekarang masuk. Ya, sudah masuk ya, teman. Sudah masuk ke genset, ke min, atau incoming. Ini posisinya sekarang sudah on ya. Kemudian voltasenya menjadi 420. Ini di dekat trafonya ya, teman ya. Jadi nanti waktu di load sana nanti akan turun antara 415, kalau yang di ujung kemungkinan bisa dekat 400 ya. Ya, sekarang kita lihat di sini loadnya masih sedikit ya, karena belum naik bebannya, belum full ya. Sekarang ini ya, untuk incomingnya loadnya masih kecil. Sedangkan ini adalah untuk output relay, ini untuk incoming ya. Sedangkan ini untuk over current relay. Yang ini sama, ini output relay untuk yang 1600, kalau yang tadi itu untuk yang incoming ya. Ya, gitu saja, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.